di kapan lagi Korea Virtual Dance Class BTS Night. Woo! Annyeong. Halo K-lover dan ARMY yang ada di rumah, salam kenal. Lagu-lagu K-pop aku selalu ikutin, termasuk BTS. Karena emang waktu dia pertama debut itu kan kayak menarik banget dan unik banget kan secara konsep dan membernya gitu. Nah cuman pas aku bener-bener nyemplung ke fandomnya sebagai ARMY itu pas eranya si albumnya Love Yourself. Oh, okay. Pas Fake Love itu. Fake Love. Kalau menurut kakak tuh kita harus dengerin omongan mereka atau kakak punya tips and trick sendiri buat nggak insecure sama omongan orang-orang yang kayak gitu? Yang aku pengen kasih tahu sih satu, cuek aja gitu. Jadi kalian, yang penting kalian tuh melakukan hal yang benar menurut kalian dan nggak ngerugiin siapapun gitu, nggak ngerugiin mereka. 4-5. Nah, jadi genggam, terus kita kayak tuh gitu, menggenggam harapan. Oh iya, genggam opa-opa BTS. Iya, masukkan ke hati kalian, nah, asik. Mantap. Tuh, gitu kan. Jadi yang 5, 6, 7, 6. Sekali lagi sampai ketemu di acara berikutnya. Mutia Rahmi pamit. Ayo.